قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين قال الحبيب عمر بن زين بن صميت من تغير زيه تغيرت سيرته ومن تغيرت سيرته تغير دينه قال بعض من أسلم من الكفار Nagbitu kunna nagbitu bil mus kunna nagbitul muslimin fi libasihim falamma aslamtu taajabtu minal muslimin haitsu iktadaw bil kufar fi libasihim aw ma hadza ma'na melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang pakaian pakaian yang dipakai seorang muslim yang saat ini mungkin lebih banyak dipakai saat ibadah sholat di musola atau masjid bagi yang istiqomah ke musola dan masjid atau dipakai ke majelis pakaian ini sebetulnya sangat menguntungkan sangat memberikan kemuliaan dan keistimewaan bahkan dapat menjaga diri kita dari keburukan dan kejahatan orang mau melakukan kejahatan dengan pakaian seperti itu sungkan dengan pakainya masuk kau ini nggak ini sungkan deh ya. tapi kalau coba orang pakai celana pakai kaos Gak ada sungkanya Mau melakukan kejahatan ini mau melakukan kejahatan ada kemudian Sik ganti di sik, masuk gawe colong Gawe kasus ini, katanya ini, gak mungkin Enjoy dia asik Tapi kalau orang pakai sarung, pakai kofia Mau melakukan kejahatan mosok Jangan kan masuk tok misalnya Masuk tok, kasus gawe sarung, gawe Ndak enak mosok mabu kafe gawe sarung Padahal mungkin masuk mau minum tok Minum kopi atau apa tapi sungkan dia dengan pakaian seperti ini Sungkan dengan pakaiannya Kenapa? Dia tahu ini pakaian mulia Ini pakaian istimewa Gak layak di tempat-tempat seperti ini nah. Tapi dia gak sadar Dia tahu kalau itu pakaian mulia Gak pantas di tempat-tempat seperti itu Tahu dia Tapi kok dicoplok Malah kepanasan Pakai pakaian seperti ini Gak begelem Mau pakai pakaian yang lainnya Pakaian yang mulia nggak mau dia nyari pakaian yang nggak mulia, pakaian yang bisa menjaga dirinya dari api neraka, dari murkanya Allah dia nggak mau malah mau pakai yang lain yang tidak bisa menjaga dirinya salah, paham ini? Ya? Nah, karena itu pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian yang mulia sehingga ada orang yang baru masuk Islam itu heran-heran, heran, bingung dia. Waktu dia masih dalam keadaan kafir, dia itu senang ingin berpakaian pakaiannya orang, orang Islam. Kenapa dilihat olehnya itu pakaiannya itu bagus, menjaga dirinya, menjaga wibawahnya, atau menjaga harga dirinya dan lain sebagainya, menjaga menghormati dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Dia itu senang, ingin, tapi dia bukan orang Islam. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, heran dia. Bingung dia ini. Orang Islamnya sendiri kok malah melepas pakaian aslinya ngikuti orang-orang kafir. Dia. Ini dia orang kafir yang sangat ingin berpakaian-pakaian Islam sehingga masuk Islam, sedangkan orang Islamnya yang sudah Islam malah melepas pakaiannya mengikuti pakaian orang kafir. Coba pikirkan. perempuan misalnya muslimah kalau dia seorang muslimah dan menjalankan perintahnya Allah perintahnya Rasulullah ajaran agamanya dia harus menutup aurat auratnya itu seluruh anggota tubuhnya seluruh anggota tubuhnya berarti apa bahwa ini nggak ada yang kelihatan bahkan telapak kakinya jari-jarinya nggak kelihatan Dan itu menjaga Menjaga kehormatannya Sekarang enggak Muslimah Lepas Pakai celana pendek Nampak ciki kok Baut di mana-mana Melentong kono Melentong kini Mau cilik waruk garuk sampai menutong. Tidak izin. Terkadang ingin ditunjukkan malah, misalnya tatuan ditunjukkan. Lu opo Kanvas ta? Bukan kanvas itu. Hmm. Tapi ditunjukkan. Akhirnya apa? Menjatuhkan harga dirinya, mungkin dia merasa dengan ini tambah murahan. Itu tambah murahan, barang murahan itu nggak mungkin disimpan. Keledakan naruhnya, ada orang naruh sandal di lemari, dikunci keledakan. Kenapa murahan? Apalagi sandal jepit. Kalau geledahkan Sewengi so, Dua malam satu bulan Dia nggak kepikiran Kok sih nyolong sandalku Gak mungkin Tapi sesuatu yang berharga Yang memiliki nilai Enggak Disimpan Ditaruh dalam rumah Dikunci Maringunuh Masih disembunyikan Takut ada yang ngambil Ada yang nyuri Karena pak berharga Begitu juga seorang muslimah Ketika dia menjaga harganya Lebih berharga daripada yang terbuka Terbuka itu murah Murah Sudah dipandang banyak orang Mungkin sudah dipegang banyak orang Ih, Jijik kalau kita ke warung misalnya ada makanan yang terbuka habis cekel iko, mari cekel iki, kemudian kita ya mungkin yang megangin mari ngobel, mari sisi, ya. Marimun nang warung Nyekel Dicekel ya Dimek-mek Atau sih tidak enak ndak lihat ini Kemudian kita mengambil ngambil Loh Sama dengan perempuan-perempuan muslimah yang terbuka tadi itu Orang yang jorok Orang yang mungkin kencing di jalan ate cewek Kemudian megang dia dan lain sebagainya Kemudian kita bangga Loh bodoh Makanya menjatuhkan harga dirinya yang tertutup mahal ini istimewa ini kenapa tertutup misalnya ada kekurangan nggak diketahui kecuali oleh dirinya mungkin nanti baru diketahui oleh suaminya tapi nggak ada yang lain sampai meninggal pun nanti nggak ada yang lain kenapa yang memandikan kalau ngerti akan memandikan dengan menutup aurat Kalaupun ia tahu diperintahkan dia untuk menutup mulut, nggak boleh kemudian diceritakan ceritakan. Loh, nggak banyak yang tahu. Kalau dibuka, baru apa? Terus apa bedanya suami dengan orang lain? Apa bedanya coba? Suami dengan orang lain, nggak ada bedanya. Suaminya tahu semuanya, orang lain juga tahu semuanya. Terus, kalau seperti itu, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Karena itu orang Islam, orang kafir ini yang baru masuk Islam bingung, ya apa sih orang Islam mikirnya? Kita aja ingin dengan pakaian Islam ini masuk Islam, kita malah bingung orang Islamnya malah meninggalkan pakaian Islamnya. Malah meninggalkan. Di antara cara apa di antara yang kita tinggalkan ya. Coba ketika jenazah. Kita orang Islamnya nggak berpakaian Islam. Coba lihat orang yang bukan Islam itu ketika meninggal Pakaian mereka Pakaian sehari-hari Nang warung Pakaian sehari-hari ke toko Rapi mereka Mau ngubur rapi Bersih Kita Ada ngambil tangi turu Modal raup Tangi turu modal raup Apa mati nih nah, kita lah kelambi-kelambi lagi dulu. Cuma raup, udah wudhu, gak sholat lagi. Kemudian disitu tadi, Anda mau jogur, Anda mau coba rokok aja ditajur. Kita nah, akan ngombe ambil tangan kiri. Lihat mereka, itu orang-orang ini, rapi. Kita buang semuanya. Kenapa? Karena kita sudah merubah pakaian kita. Loh, apakah ada pengaruhnya? Pengaruh dikatakan oleh Habib Umar bin Zain bin Sumit. Orang yang merubah pakaiannya akan berubah sirahnya. Jadi perilakunya akan berubah. Kalau kita merubah pakaian kita, akan berubah. Akan berubah keadaan kita. Akan berubah apa? Perbuatan kita, akan berubah. Weis, tak kasih contoh, weis. ulama yang mencalonkan diri menjadi DPR, pakainya pertama siapa? Sarung, serban. Kalau sudah jadi DPR, celana, terus serban nih, nggak ada, berubah. Setelah itu perubahannya hanya itu enggak tadi mungkin mengharamkan mengucapkan ini kepada orang kafir tadi mungkin ini riba ini haram setelah itu nerima masukkan kantong rekeningnya berubah sudah berubah pakaian berubah pengaruh itu Makanya, keadaan umat Islam ini, kenapa kok berubah? Mengidolakan bukan Nabi Muhammad, tidak meneladani Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka sudah merubah pakaiannya, diantaranya itu. Karena merubah pakaian, akhirnya berubah. Sudah, ada satu, salah satu orang tanya ke hai hey Umar, "Kita ini mau berdakwah, masuk ke..." misalnya ke anak-anak uh, muda yang biasa nongkrong di sini atau masuk ke pemerintahan sehingga kita masuk ke dalamnya ya, apa uh, kita mau dakwah ngikuti mereka pakai celana dan sebagainya kata Hai hey Umar ente sebelum merubah mereka ente sudah dirubah dengan mereka sebelum ente merubah mereka ente terlebih dahulu berubah ya, hanya orang bodoh kita ini karena anu ada dulu kerucuk-kerucuk ini sing dak dak nuntut ilmu di wilayah kita ini ngomong kita ini pakaian gini nih karena mau ngajak yang di biasanya marung-marung itu loh leh ngajak itu nggak perlu berubah pakaian ajak pakaian kamu pakaian kamu kenapa kamu harus berubah pakaian kamu untuk mengajak mereka eh, kita belum berubah sudah dirubah sama mereka sebelum kita merubah dulu kita dirubah dengan mereka Meman tagaya razi yuhu tagaya siratu. Sudah berubah sudah. Waman tagaya rasiratu tagaya radinu. Nah untuk bila minta kalau sudah berubah maka berubah pula agamanya. Tinggalkan sudah. Ajaran agama ditentang olehnya. Oh, sok kudu kok ini, kok sorot teman, ini, karena sudah berubah sudah. Asalnya dia apa? Merubah pakaian pengaruh bukan jangan dianggap kecil dengan merubah pakaian berubah sirahnya berubah sirahnya berubah agamanya nah, dzalik ya. karena itu sekali lagi pakaian kita ini luar biasa ya, orang jahil orang bodoh nggak ngerti apa-apa kalau dia berpakaian dengan pakaiannya Aulia pakaiannya ulama pakaian ngikuti Rasulullah dimuliakan dimuliakan sehingga diceritakan ini ada orang bodoh masuk ke satu desa pakaian yang dipakai pakainya ulama mungkin sarung takwo ya. mungkin gamis. Bodo. Tapi dia pakai pakaian itu karena mengikuti meneladani orang-orang yang mulia bukan ingin menipu bukan ya. bukan ingin menipu ingin membodohi Enggak, dia memakai pakaian itu karena ingin meneladani mengikuti para ulama. Akhirnya orang penduduk desa tersebut menganggap dia adalah orang alim. Dianggap oleh penduduk desa orang alim. Akhirnya ngumpul orang desa ini. Duduk dengan dia ngumpul. Lalu orang ini tanya kepada mereka, "Kalian sholat?" "Iya." Orang tersebut menjawab, "La ilaha illallah." "Kalian menjalankan zakat?" "Enggak." "La haula wala illa billah." Menetap. Jadi tanya, kalian sholat Iya. La ilaha illallah. Jadi seakan akan seakan-akan bersyukur, alhamdulillah gitu loh bahasanya. Ya. Kalian zakat? Enggak. La haula wa la Seakan-akan astagfirullah. Gitu tak ini. Orang yang bodoh dengan berpakaian ulama datang satu desa, penduduk desa ngumpul karena dianggap orang alim ditanya sama ini. Nah, karena nggak mungkin ceramah. Jadi dia cuma tanya toh Sholat, iya, alhamdulillah. Zakat, enggak, astagfirullah. Gitu toh. akhirnya apa? Ketika orang tersebut ini keluar dari desa tersebut, orang penduduk desa itu hati mereka terpengaruh dengan omongan tadi. Omongan cuma gitu toh loh. Sholat, iya, alhamdulillah. Zakat, enggak, astagfirullah. Gitu toh. Pengaruh. Omongan tersebut ini pengaruh kepada penduduk desa sehingga semua penduduk desa bertobat. Coba dari mana itu? Dari pakaian yang meniru. Pakaian yang meniru sudah membuat hasil yang bagus. Membuat hasil yang indah. Apalagi orangnya benar-benar berilmu. Jangan diremehkan sekedar pakaian sama dengan nama. Nama itu jangan diremehkan, Mek jeneng, Bukan, bukan mek jeneng itu, Bukan hanya nama itu, Nama dalam Islam bukan hanya nama, Pakaian dalam Islam bukan hanya pakaian, Semuanya memiliki, Sesuatu yang sangat mulia di sisi, Allah, Dan memiliki dampak positif atau negatif, Dari, Orangnya, Namanya buruk, Dampaknya buruk, Pakaiannya buruk, Dampaknya buruk, Namanya bagus, akibatnya atau hasilnya akan bagus pakainya bagus perbuatannya juga akan akan bagus ya, wallahu alam. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نذفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدوها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن وأصحاب ذوي المعرف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي وان ترضى بالمجصوم عشت منعما وان لم تكن ترضى به عشت في حزن وصلي بقلب حاذر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفن وما هذه بداري كامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فسمعا فيا <applause> ربي <applause> فيك وكفينا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح القل وهدينا صلاة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم ما سلامه صلاة وتسليم الى اخر الزمن والحمد لله رب العالمين <applause> على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ما صلي افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافل ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما كتر أنثى وذكر ووفقهم لما ترضى ضوي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وكر بالرضا من كل عيون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل وَأَنْ واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحك دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب رحمة الله عدد ما في صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في وعدك فرحي وسروري وفي مرضتك جميع أموري اللهم يا عالم حالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي اللهم, اللهم إني طامع بعطاك راغب في رضا مستسلم لقضاك فاتبني من, من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسويا اللهم أصلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلي من, من الأعمال الصالحة ما يجب لي لديك صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بين ذلك بول والإقبال كل حال إلى حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وزوج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا إلى ومن يجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي

وزن الشيخ <سؤال> عبد الرحمن السكاف وابن الزكران والمن مخضار واخوانهما الحبيب عبد الله يدرس وابني ابي بكر الاردني والامام فاخر الوجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخيه اجل بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبشي الشيخ عبد الرحمن محمد الجفري من العرش والابي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن عباس والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارس كتب الارشاد وغوث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي ما من مشيخي مدرمي وحبيبي من المدليني نبيهم من الرواه ولا من ولا, ولا الحبيب جابر مشيخنا ولا الحبيب عبد القادر بن حسن السجى ولا عبد القادر بن أحمد آآ.. بن عبد الله نسقى بن السجى الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السجى ولا عبد القادر بن عبد بن السجى الحبيب حزم بن أحمد باهر ولا الحبيب آآ..

بحقهم على الله وأسرارهم عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنا وان الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تويل ويهدينا الى السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارهام الملكات رب ويحفظنا ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل اذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا دنيا الدنيا بالميسره ودين الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علم وعمل أخلاق ونيات وأن وي... وي... أن الله يشفي ما رضى ابن الحياة ويشفي شفاء عجلا لا يبرد السقم والعلم الله بسم الله أركيها والله يشفيها من كل ما يؤذيها من كل عين حجر الله بسم الله أركيها على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى منا وصلى الله عليه وعلى منا وما شيخنا وما قصرنا وما طلب طلبنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النيه والذريه واجعل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرويه بجاي خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شريمة تاتي به الايام والليال اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وجعل اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا الألانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصير الله محينا على الإسلام والسنة وتوفنا للايمان الإيمان والتوبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا دمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والرسول الحمد لله رب العالمين